Colek-colek aja. Hei, kalian duduk semua di sini berjejer untuk menjawab pertanyaan saya. Sih, jawab dengan jujur, apakah pertanyaan saya ini jawabannya fitnah atau fakta? Yang baru datang dulu ya kita tanya. Ya. Hendrayan, yes. Fitnah atau fakta? Bahwa sampai sekarang kamu masih jomblo dan kamu masih susah untuk membuka hati untuk wanita lain. Fitnah atau fakta? Fitnah. Oh, weh, udah gak jomblo? Udah dong. Oh, udah ada. Kok aku gak tahu? Artis juga. Ini yang pinggirnya. Udah ada, Hendrayan? Ada. Oh, alhamdulillah. Ada. Artis juga enggak? Enggak. Oh, bukan artis bukan. Juga. Oh, bukan artis. Oke. Okay. Baiklah, Hendrayan. Aku ada beberapa pertanyaan nih ya. Kamu lengkapi kalimat berikut ini ya. Patung. Siap. Ini ada kalimat. Kamu yang lengkapin kalimatnya ya. Oke. Okay. Ini kalimatnya adalah... Ini. Aku adalah cowok yang kalau habis putus cinta butuh titik-titik. Butuh perhatian. Oh, kalau putus cinta butuh perhatian. Perhatian teman-teman. Oh, perhatian teman-teman. Baiklah. Biar gak kesepian. Oke, lanjutkan yang berikut ini. Kalau aku nikah lagi, aku gak akan cari istri yang... Yang gimana ya? Aduh. Iya kan kamu gak akan... Yang kedepannya kamu gak akan cari istri yang... Yang... Apa ya? Ya. Yang jahat, yang judes, enggak, harus yang baik-baik semuanya. Semuanya baik-baik. Maksudnya apa? Antagonis. Baik-baik semua itu. Ya, netron kali antagonis. Tahu. Ya baik yang semuanya baik, ke akunya baik, ke dianya baik, ke keluarga, ke teman-teman semua. Oh, yang baik ke semua keluarga kamu juga, bukan cuma ke kamu doang ya. Yeah. Andai teman aku ada yang nikah, dia minta nasihat pernikahan, maka aku akan memberikan nasihat. Nasihat untuk teman yang mau nikah. Ke teman nikah. Biar langgeng nasihat, biar langgeng, biar nggak putus di tengah jalan. Yaitu berbaik-baiklah, bermanis-manislah. Pada? Pada semua. Oh, semua. Iya, semua. Jangan kepada pasangan aja, tetapi juga ya, kepada? Pada semuanya. Tetangga. Tetangga, gitu. Boleh. Kalau aku lagi marah, aku tuh paling nggak suka kalau di... Kalau dicecer. Oh, dicecer. Kamu gak suka dipojokkan ya. Oh, iya. Ini sekarang Carlos lagi nyecer. Iya, makanya. Tapi kan dia lagi gak marah, jadi gak apa-apa. Tiga hal yang bikin langgeng pernikahan adalah... Saling percaya, saling terbuka, jujur. Apa? Kasih jajan terus. Bisa langgeng bener. Gak benar. Semuanya ya jujur terbuka itu sama semua loh sebenarnya ya. Kamu butuh yang terbuka-terbuka gitu ya. Wow. Oke, next yang berikutnya. Bakti, fitnah atau fakta? Acau Jim, kaget gue. Kamu itu